teman-teman Sobat TM, apa kabar semua? Bersama lagi sama Dani Motor. Nah, gue mau nge-review ada motor ZTEC 2 lagi nih yang baru upgrade-upgrade di bengkel kita nih. Mau tahu apa aja? Kita lihat sini yuk. Yang baru hari ini dipasang sih sebenarnya ada di sini, Mas. Nah, ini nih. Kalau mau lihat ini baru banget masang gear ya. Nah, ini gearnya baru kepasang. Full set depan sama belakang. Ini ukurannya pakai di 46 sama 13. Kenapa kita turunin? Biar buat ke akselerasi ya. Jadi sama rantainya juga pun ganti. Dia pakai EK warna hitam. Gearnya dari Sunstar depan sama belakang. Kemudian sama baru juga nih bannya nih. Pakai Diablo Super Corsa. Ukurannya 160/60. Otomatis ini lebih ngegrip dia ya ininya ya. Ban Super Corsa tuh. Nah, knalpotnya juga udah ganti deh. Eh iya bener ganti dong. Pakai SC Project. Original tentunya ya. Ini knalpotnya original loh. Oh, bunyinya. Mantap. Nah, ini original. Kemudian dari gripnya udah pakai Domino. Ini juga yang soft. Terus ada stabilizer. Nah, stabilizernya ini mereknya dari No Brand. Ya, masih berfungsinya bagus sih ya. Jadi, harga pun ya nggak terlalu ini banget. Oke juga loh barangnya. Nah, terus segitiganya juga ganti ya teman-teman ya. Ya, segitiganya udah ganti. Terus, kalau yang nongol di sini apa namanya? Ini namanya Powertronic. Nah, Powertronic ini buat sistem di penambahan debit bahan bakar dianya ya. Yaitu Powertronic-nya karena udah ganti knalpot racing. Jadi, nah, untuk bergantian ininya enak pakai Powertronic buat nambah power biar ngacir. Nah, terus dari depan windshield juga udah diganti. Siapa tuh? Masih sana tidur. Buset. Nah, ini windshield kita udah diganti juga, terus ada mirror blanking dari street fender, terus yang ada air duct ini dari carbon. Sama apalagi tadi ya yang ini ya. Wah, oh iya nih tangkinya udah ganti nih. Udah ganti, udah dipasangin tank grip. Dari tank gripnya kiri kanan sama yang di tengahnya mereknya Puig yang motif karbon. Sekarang kita mau tes sona. Enak kayak ini ya suaranya ya. Bentar, kita nyalain dulu. 1 2. Nah, ZTEC kalau knalpot biasanya udah full sistem teman-teman ya. Jarang banget yang slip-on, kecuali yang mungkin yang ZTEC 25RR itu bisa pakai slip-on. Tapi kalau yang buat ZTEC lama yang model ini harus full sistem dia knalpotnya, karena nggak bisa dibukalah si silindernya karena posisi juga kan di bawah. Nah, ini dia udah ganti, udah full sistem jadinya. Kita dengar suaranya ya. Ada api-api loh. Mantap. Jadi teman-teman kalau mau bisa ke Dani Motor ya. Nanti kita upgrade lagi. Bye-bye.